Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.